Selesai juga nih. Halo teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Oh iya, apa kalian sudah berjemur pagi ini? Jangan lupa berjemur ya teman-teman, agar badan kalian sehat dan semangat. Tapi, selain membuat badan sehat, matahari punya manfaat lain loh untuk kita. Kita akan belajar tentang matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Dan selain itu, kita akan mempelajari kalimat lengkap serta perbedaan singkatan dan akronim. Kita juga akan belajar tentang bilangan cacah dan desimal, serta berlatih menentukan operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Dan yang paling aku suka nih, kita akan berlatih dalam memperkirakan hasil hitung pembagian. Akan banyak ilmu baru, makanya jangan lupa siapkan alat sekalian ya teman-teman. Dan jangan lupa berdoa sebelum kita memulai aktivitas hari ini. Semangat teman-teman! Ibu panas ya Bu? Harga pasangin ya kipasnya. Iya nak, makasih ya. Awas Bu, kabel setrikanya ada yang terlepas. Oh iya. Untung kamu melihat ya nak. Harga perbaiki dulu ya Bu. Iya. Kata Pak Guru, jika kabel yang terkelupas, bisa ditutup sementara pakai isolasi ini, Bu. Dan lebih baik lagi jika kabelnya diganti. Untung kamu lihat, nak. Kalau enggak, bisa fatal akibatnya. Tapi memang kamu bisa memperbaikinya? Insya Allah bisa, Bu. Arga kan suka bantu ayah memperbaiki alat-alat listrik di rumah. Wah, anak ibu pintar ya sekarang. Arga seneng dong Bu, jika diceritain oleh ayah. Cita-cita Arga kan ingin menjadi insinyur listrik. Tugas insinyur listrik itu merancang listrik dari perangkat kecil sampai ke perangkat yang besar. Insinyur listrik bekerja untuk PLN, memikirkan cara mengalirkan listrik ke seluruh Indonesia. Nah, sudah selesai. Arga pasang lagi ya, Bu. Makasih ya, nak. Tapi memang kamu sudah tahu kepanjangan dari PLN itu apa? Perusahaan listrik negara kan, Bu? Iya, betul. Nah, kamu tahu nggak kalau listrik yang ada di rumah ini itu melalui proses yang sangat panjang? Sumber energi listrik di seluruh Indonesia itu berawal dari beberapa pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya alam. Oh, Arga baru saja kemarin belajar di sekolah, Bu. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, dan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Ternyata kamu hafal ya singkatannya. Arga inget Bu, soalnya baru aja beberapa hari yang lalu dijelasin sama Pak Guru. Nah,
Sekarang Ibu mau tanya, kalau tadi kan Arga sebutkan PLTA, PLTU, PLTB, itu kan adalah singkatan. Nah sekarang Arga tahu nggak apa itu akronim? Akronim itu apa sih, Bu? Nah, kalau singkatan kan satu kata atau lebih yang dipendekkan menjadi satu huruf atau gabungan huruf. Seperti yang tadi agak sebutkan, PLTA, PLTU, PLTB, dan yang lainnya. Sedangkan akronim adalah singkatan berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang bisa dibaca seperti kata biasa. Contohnya itu seperti Pertamina yang merupakan akronim dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Dan LIPI yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oh begitu ya Bu, Arga mengerti sekarang. Nah coba ya kamu lihat kalimat ini. Salah satu sumber energi listrik di dunia adalah PLTB. Nah, menurut kamu dari kalimat ini ada nggak singkatan atau akronimnya? Ada singkatan PLTB, Bu. Nah, menurut kamu penerusan PLTB ini seharusnya dengan huruf besar atau huruf kecil? Menurut Arga sih, singkatan PLTB itu hurufnya harus besar semua, Bu. Benar sekali. Untuk penulisan singkatan harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital semua ya, Nak. Kamu harus ingat ya. Oke, Bu. Nah, sekarang kamu sudah belajar atau belum? Ini baru ingin mengerjakan, Bu. Ya sudah. Kamu kalau mau belajar jangan lupa cuci tangan dulu ya. Karena kan tadi kamu habis benerin setrikaan Ibu, lalu kamu habis bersihin kipas. Dan satu lagi, kalau kamu ada pelajaran yang gak ngerti, langsung tanya sama Ibu ya. Oke, Bu. Belajar yang pinter ya. Siap, Bu. Ngerjain PR ya? Iya Bu, tapi Arga bingung. Kamu bingung kenapa? Arga disuruh bikin contoh beberapa contoh kalimat lengkap Bu. Tapi Arga belum ngerti kalimat lengkap itu apa. Memang, apa sih yang ada di buku catatanmu tentang kalimat lengkap? Kalimat lengkap adalah kalimat yang setidaknya mengandung subjek dan predikat. Bisa juga ditambahkan objek dan keterangan. Keterangan di kalimat itu juga bermacam-macam. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan cara, dan keterangan sebab. Ya udah, kalau gitu kita sama-sama belajar buat contoh kalimat lengkap yang sederhana ya, yang ada subjek dan predikatnya. Sekarang Arga coba buat ya. Oh iya teman-teman di rumah, ayo kita buat contoh bersama ya. Dan jangan lupa teman-teman di rumah tulis juga di buku catatanmu. Arga melompat. Arga itu subjeknya dan melompat itu predikatnya. Contohnya seperti ini. Benar apa salah, Bu? Wah, benar sekali. Ya sudah, kalau kayak gitu kita buat contoh soal lagi yang ada kalimat objeknya ya. Objek itu apa, Bu? Objek itu merupakan kata atau hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjeknya, Nak. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya. Arga menyalakan kipas angin. Arga menyalakan kipas angin. Arga di kalimat adalah subjeknya. Menyalakan menjadi predikatnya. Maka objeknya apa? Kipas angin. Betul sekali.
Arga mulai paham, Bu. Nah, kalau tadi kita sudah coba buat ditambah dengan objek, sekarang kita coba buat tambah keterangan tempat ya. Misalnya apa ya? Misalnya, Arga mencari-cari sesuatu di laci lemari. Arga adalah subjeknya. Mencari-cari menjadi predikatnya. Lalu sesuatu di kalimat menjadi objek. Keterangan tempatnya adalah di laci lemari. Betul gak, Bu? Tuh, sudah bisa kan kamu sekarang? Keterangan itu ada banyak macamnya, Nak. Jadi, dalam satu kalimat bisa saja ada satu, dua, atau tiga keterangan untuk menyatakan satu kalimat, Nak. Oh, begitu ya, Bu. Contohnya gimana, Bu? Contohnya seperti konsep rangkaian terbuka dan tertutup diterapkan dalam pemasangan lampu di rumah dengan saklar. Nah, kamu tahu nggak keterangan di dalam kalimat itu? Di rumah, itu keterangan tempat kan, Bu? Lalu apa lagi ya? Keterangan yang kedua itu adalah dengan saklar, Nak. Dengan saklar itu adalah keterangan alat. Kalau kita perhatikan, strukturnya seperti ini. Wah, sekarang Arga sudah paham, Bu. Kalau begini sih, Arga makin cepat ngerjain PR-nya. Nah, harus seperti itu dong. Anak ibu harus semangat. Semangat! Ayo kita ngerjain PR lagi. Wah, anak ibu pintar sekali. Arga, tolongin ibu buang sampah ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Nak. Mataharinya terik sekali ya, Bu. Iya ya, padahal sudah sore. Duh, gerah banget. Arga, maskernya jangan dicopot. Nggak tahan, Bu. Mengap. Arga pengen minum dulu ya, Bu. Ya udah, sana. Coba aja setiap hari mendung. Pasti enak. Arga, matahari itu sangat penting buat tubuh kita. Kalau tidak ada matahari itu akan sulit. Karena matahari adalah sumber utama energi kita. Oh, begitu ya, Bu? Iya. Sini ibu jelasin ya. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Hal ini karena secara ukuran matahari adalah sumber energi cahaya dan energi panas terbesar di bumi. Ukuran matahari adalah yang paling besar di tata surya kita. Saintis menyebutkan ukuran matahari 1,2 juta kali lebih besar dari bumi. Jika diumpamakan, matahari seperti bola basket dan bumi besarnya seperti biji jeruk. Massa atau berat matahari 330.000 kali lebih besar dari massa bumi. 92% komposisi dari matahari terbuat dari hidrogen, sedangkan helium di pusat matahari menyumbang 7% saja. Sisanya terdiri dari gas-gas lainnya. Dengan demikian, dari sekian banyak sumber energi bagi bumi, memang mataharilah yang paling besar. Wah, ternyata matahari berfungsi banget bagi kita ya, Bu. Keren!
Kalau tadi kamu perhatikan dengan baik, untuk mengetahui perbandingan ukuran matahari dan bumi, kamu dapat menggunakan bilangan desimal atau bilangan cacah. Kamu sudah belajar kan bilangan cacah dan bilangan desimal di sekolah? Sudah, Bu. Nah, coba Ibu mau lihat nih anak Ibu. Tadi kan Ibu bahas soal komposisi matahari. Kira-kira kamu masih ingat nggak ya? 92% hidrogen, 7% helium, dan sisanya masih ada gas lainnya, Bu. Berarti berapa jumlah gas lainnya? Komposisi matahari yang lengkap jumlahnya pasti 100% kan, Bu? Lalu? Berarti untuk mencari persentase gas lainnya 100 dikurang 92 dikurang 7 sama dengan 1%, Bu. Benar, pintar sekali anak Ibu. Ternyata dari dulu kamu memang suka hitungan ya, Nak? Iya, Bu. Arga. Selamat sore, Arga. Selamat sore, ada Robi. Sini, Nak, masuk. Robi. Robi, pakai ini dulu biar makin bersih. Mantap. Ngomong-ngomong, tadi kamu minta kotaki apa sih sama tante? Menghitung dan mencari persentase sisa gas lainnya dalam komposisi matahari. Wah, kamu tuh dari dulu memang suka banget ya matematika. Gimana sebelum kita ngerjain PR, kita kerjakan dulu satu teka-teki. Gimana? Boleh. Teka-tekinya apa, Rob? Memecahkan kode dengan perkiraan hasil hitung pembagian. Wah, pasti seru nih. Kamu memiliki wadah plastik kecil. Satu setengah bagiannya telah berisi apel kering. Kemudian, kamu membeli lagi satu bungkus apel kering yang akan kamu letakkan pada wadah kecil. Satu bungkus besar apel kering mengandung 394 kalori. Perlu kamu ketahui bahwa wadah kecil apel kering memiliki kandungan 98,5 kalori. Bingung ya, Rob? Iya, masih kurang paham nih. Ya udah, kalau gitu kita coret-coret dulu aja. Ayo. Yang telah kita miliki adalah 1,5 wadah kecil. Lalu kita beli lagi satu bungkus besar apel kering yang mengandung 394 kalori. Jika satu wadah kecil mampu menampung 98,5 kalori, berapakah wadah kecil apel yang kita miliki sekarang? Oh iya, jadi kelihatan ya. Nah, aku sudah bisa buat langkah-langkah mengerjakan dari sini. Kita mulai dari soal nomor 1 ya, yaitu melengkapi gambarnya. Oke. Nah, langkahnya jadi seperti ini. Diketahui kalori dalam satu wadah kecil sama dengan 98,5 kalori. Apel kering yang sudah dimiliki 1,5 wadah kecil. Nah, untuk mendapat jumlah wadah yang dibutuhkan untuk menampung apel kering baru, maka kalori dalam satu bungkus besar apel kering baru kita bagi dengan kalori yang terdapat dalam satu wadah kecil. Jadi, 394 kalori dibagi dengan 98,5 sama dengan 4. Sehingga ada tambahan 4 wadah kecil lagi untuk meletakkan satu bungkus besar apel kering baru tadi. Berarti wadah kecil yang kita punya sekarang adalah 1,5 wadah ditambah 4 wadah sama dengan 5,5 wadah. Oke, berarti penjelasanmu tadi sekaligus bisa menjawab soal berikutnya untuk menentukan operasi hitung yang belum ada. Iya, sekarang ayo kita ulang langkah-langkahnya dan lengkapi operasi hitungnya.
banyak wadah kecil sama dengan banyak wadah kecil semula ditambah banyak wadah kecil dari sebungkus apel kering. Sama dengan 1,5 ditambah total kalori dalam sebungkus apel kering dibagi kalori dalam satu wadah kecil apel kering. Sama dengan 1,5 ditambah 394 dibagi 98,5. Sama dengan 1,5 ditambah 4 sama dengan 5,5. Betul sekali. Jadi operasi hitung apa saja yang kita gunakan untuk menentukan banyak wadah kecil tadi? Pembagian dan penjumlahan saja, bukankah begitu, Gak? Iya, benar sekali. Nah, sekarang kamu sudah paham kan, Rob? Iya, berkat kamu, Gak. Syukurlah. Nah, aku harap kalian semua juga ada paham. Jika belum paham, ayo berlatih lagi sampai kalian semua paham. Semangat sekali belajarnya. Gitu dong. Nih, Ibu bawain pisang goreng kesukaan kalian. Terima kasih, Tante. Kayaknya PR-nya banyak ya? Kayaknya PR-nya banyak banget ya? Enggak, ini sedikit lagi selesai, Bu. Tadi Ibu lihat dari belakang, kalian banyak banget belajarnya. Memang kalian belajar apa aja? Banyak banget, Bu. Dari Ibu aja, Arga sudah mengetahui perbedaan singkatan dan akronim. Terus belajar tentang kalimat lengkap dan mengetahui matahari sebagai sumber energi utama. Dari situ, Arga juga tahu tentang bilangan cacah dan desimal. Kita tadi juga sudah belajar memperkirakan hasil hitung operasi pembagian, Tante. Dan belajar juga menentukan operasi hitung bilangan desimal dan pecahan. Wah, banyak sekali ya. Pasti kalian sudah pada capek kan? Ya udah, kalian makan dulu cemilannya supaya energi kalian dapat kembali jadi semangat belajarnya. Oke, Bu. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.